Henderson receives it. Liverpool, the champions of Europe, are top of the world. The FIFA Club World Cup winners for 2019 come from Merseyside in the northwest of England. And it is Liverpool who will be taking the trophy home. Roberto Firmino with the winner. Okay guys, berjumpa dengan saya di channel Dadan Saifullah. Mari kita coba buktikan strategi yang saya coba racik, saya terapkan untuk Liverpool ini dengan strategi counter attack. Di mana counter attack ini kita fokuskan melalui tusukan dari sektor sayap. Mari kita tunggu pembuktiannya di lapangan. Bagaimana, apakah berhasil atau tidak penerapan dari strategi ini? Apakah trio Firmino, Mane dan Salah ini mampu menciptakan peluang dan mencetak gol ke gawang lawan, di mana lawan kali ini adalah Manchester City, lawan terberat di Liga Inggris. Para pemain sudah tampak terlihat bersiap-siap memasuki lapangan. Dan inilah guys, tampilan dari PS4 seri Pro. Kita lihat bagaimana, udah kelihatan mirip dengan aslinya ya. Oke, dan inilah guys, strategi kita 4-1-2-3, dimana back 4, gelandang bertahan 1 yaitu Fabinho, dan gelandang serang Naldum, dan central middle forward adalah Henderson. Ini dia formasi dari musuh, dari Manchester City, 4-4-3. Ayo kita mulai guys. Fabinho, kita coba oper sisi sayap, ada Trent Arnold di sana. Kembali Salah membuka ke tengah. Mane, gimana terobosan dari sana? Robertson coba umpan. Ah. Masih bisa digagalkan, guys. Ini serangan balik dari City, masih gagal, tertutup oleh Virgil van Dijk. Oke, kini bola di Manchester City. Manchester City mencoba mencari ruang. Aguero di sana, Aguero coba oper. Oh, serangan dari Aguero di sana. 2-0 guys. Oh, untung saja Virgil van Dijk sangat cermat di sana, bisa membendung dari serangan dari Aguero. Kini kembali position ball masih dimiliki oleh Manchester City. Kita coba guys, kita coba rebut. Ah, ayo bangun serangan. Arnold, kita lempar ke tengah. Henderson di sana. Coba oper, oh sisi kiri kosong, oper kepada Robertson, coba Mane kosong terobos, Mane oper, dan oh, gol, Firmino, tepatnya di menit 9 menit 42 detik, strategi kita berhasil guys, dalam waktu kurang dari 10 menit, bisa mencetak gol, jitu guys. Firmino mampu mencetak gol dengan ciri khasnya sepakan yang tanpa menoleh ke gawang. Oke guys, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik